Mohon maaf, editornya males bikin intro. Jadi, gini aja ya, intronya. Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel yang membahas tentang tutorial seputar teknologi dan juga Android. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial yang cukup menarik, yaitu tutorial tentang cara mengedit suara audio MP3 yang kresek-kresek agar jernih. Namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai sebuah audio MP3 yang memiliki suara noise, yaitu suara ayam, suara kresek-kresek, dan noise yang cukup mengganggu. Coba kita dengarkan. Halo guys, bertemu lagi di channel Crispy Nuts, channel yang membahas tutorial seputar Android. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara menyimpan video TikTok tanpa watermark. Namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kak. Nah, bisa kita dengarkan tadi terdapat suara-suara yang mengganggu seperti suara ayam yang ada di awal video dan suara kresek-kresek yang lain. Nah, cara menghilangkan suara noise tersebut sangatlah mudah dan gampang. Lantas bagaimana caranya? Berikut saya akan berikan tutorialnya. Nah, langkah pertama adalah kalian perlu mendownload aplikasi yang bernama Noise Reducer yang bisa kalian dapatkan di Play Store. Kalian juga bisa mendownload aplikasi peredam noise pada audio dan video ini di deskripsi video saya. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Jika sudah didownload, kalian buka saja aplikasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian klik tanda plus atau tambah ini untuk mengimpor audio. Pilih audio. Nah, saya akan mengupload audio MP3 kresek-kresek ini. Oke, terdapat iklan. Kalian tutup saja iklannya dan sedang proses denoising audio. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah muncul tulisan processing finished, klik OK. Nah, untuk menyimpannya kalian klik Save As. Nah, kalian bisa memilih format audio yang kalian inginkan. Terdapat WAV, AAC, dan juga MP3. Nah, di sini saya mau memilih MP3. Kita tunggu prosesnya. Nah, sepertinya sudah tersimpan. Klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya, kalian bisa pergi ke penyimpanan internal, ke audio. Coba kita putar. Halo guys, bertemu lagi di channel Crispy Nuts, channel yang membahas tutorial seputar Android. Nah, di video kali ini saya akan memberikan. Nah, bisa kita dengar tadi suara ayam yang ada di awal audio sudah hilang dan suaranya menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Mudah bukan cara untuk menghapus denoise pada audio MP3? Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.